رحمة الله وبركاته. إن شاء الله pagi ini kita akan membicarakan rahasia Al-Quran Al-Karim. Jadi saya jemput semua hadirin hadirat rahimakumullah untuk mendapatkan setiap seorang satu naskah Al-Quran, karena kita akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran sepanjang kuliah pada pagi ini insyaAllah. Saya persilakan jemaah untuk ambil naskah Al-Quran. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila syarafin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, thumma ila ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wa tabi'in, thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة تعلمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حضرين رحمكم الله. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnianya yang diberikan kepada kita sepanjang hidup ini, terutama hari ini diberi lagi peluang untuk berdiri rukuk, i'tidal dan sujud kepadanya. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Tuan Imam Besar kita Ustaz Azim yang beri peluang pada pagi ini untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jazira syukur kepada kekanda saya Ustaz Haji Zaki Mat Yakin kita yang dari sejak semalam ke hulu ke hilir bersama-sama. Tiada tujuan lain melainkan mencari redha Allah Subhanahu wa taala melalui jalan dakwah ini. Yang bahagia, yang mulia Tengku, yang bahagia tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin, ayah, ibu, adik, kakak, abang rahimakumullah. Menjadi suatu kebiasaan kelaziman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama taslima, apabila bertemu ramai-ramai begini Nabi akan mengulang-ulang ucapan salam hingga 3 kali. Kita tadi baru sekali. Untuk kali yang keduanya, sambutlah salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata guru saya, radhi jika kamu beri salam orang di hadapan kamu ramai, tapi jawab salamnya bunyi perlahan aja. Kata guru saya, bimbang-bimbang mereka sedang menghadapi sakaratul maut. Dia kata lagi sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur insyaAllah. Hadirin rahimakumullah, saya mohon pada pagi ini untuk berbicara tentang Al-Quran, tetapi minta maaf banyaklah kalau dia tersasul dengan slang dari utara. Tuan-tuan, insyaAllah. Saya cuba untuk mengikuti dialek dan gaya bahasa Terengganu kita ni,
Tetapi kalau dok kena, saya minta apa, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita mulakan Al-Quranul Karim ini dengan berbicara pada ayat yang ke-6 dari suratul Fatihah. Muka surat 1, suratul Fatihah. Ayat yang ke-6, surah yang pertama. Hadirin rahimakumullah. Suratul Fatihah ini juga dikenali dengan pelbagai nama, antaranya Sab'ul Mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dari subuh ini 2 rakaat, kejap lagi masuk zuhur 4, masuk asar 4, masuk maghrib 3, masuk isyak 4. 17 kali dibaca di dalam salat sehari semalam. Fardu yang dimestikan kepada kita, tidak dapat tidak, la budda, compulsory, mesti tunaikan. Meninggalkan suratul Fatihah dalam mana-mana rakaat salat menyebabkan salat itu tidak dikira sebagai salat. Hadirin rahimakumullah, tetapi ada rahasia yang terdapat di situ. Banyak ya, banyak rahasianya. Cuma pagi ini sempat kita sentuh dulu pada ayat yang ke-6. Cuba kita lihat ayat yang ke-6. Kita baca semula beramai-ramai, insya-Allah baca terus serentak. 1 2 mula. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita minta hidayahkan kami, tunjukkan kepada kami itu ihdina. As-siratal mustaqim, tunjukkan kami ini akan jalan yang apa makna mustaqim? Yang dari Perlis sampai ke Sabah tak ada lagi orang yang terjemah yang sebut dalam majlis-majlis sebegini mustaqim itu dengan memaknakan dengan perkataan yang lain daripada lurus. Betul, betul ya. Tetapi tidak sekadar lurus pada bahasa yang kita fahami, tidak, tetapi lebih belas, lebih luas, lebih banyak, lebih dahsyat daripada itu. Kerana itu memaknakan mustaqim itu satu perkara yang cukup subjektif. Pagi ini kita hanya nak ambil 2 daripadanya. Yang pertama, mustaqim itu ialah benda yang sentiasa benar. Artinya dahulu benar, pagi ini benar, besok, lusa, 1000 tahun akan datang pun tetap benar. Apa yang benar? Allah itu esa, wajib disembah. Dulu wajib disembah, sekarang disembah, 1000 tahun akan datang tetap disembah, sentiasa benar. Apa Quran itu dulu berubah, hari ini lain, 1000 tahun akan datang dia akan jadi lain? Tidak. Ustaz kami ada dengar bacaan yang pelik-pelik itu ya. Yang itu namanya qiraat. Yang itu tuan-puan kena belajar dengan Ustaz Azim kita. Yang kedua, selepas dia sentiasa benar, dia tetap benar. Artinya tidak berubah-ubah, dia tetap benar. Allah Ta'ala itu Esa, tunggal, Al-Wahidul Ahadu, dulu pun macam tu, hari ini pun begitu, 1000 tahun akan datang jika masih ada umur dunia ini, Allah tetap Esa. Lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala itu tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad, tidak boleh disamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia tidak pernah sama walau sesuatu. Tak. Kerana di awalnya Allah telah berfirman qul huwallahu ahad. Saya nak sebut nama Nabi, bersedia untuk kita berselawat beramai-ramai. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallah, dialah Allah, ahad, esa. Itulah yang kita mohon setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Seorang sahabat saya tinggal di Kelang, Selangor, Darul Ihsan. Diceritakan bagaimana mubaligh, misionari, pendakwah, buat kerja agama dia Kristian, Masihiyah, Nasara, tak
pernah putus asa. Masuk ke kampung Melayu, pergi ke rumah Melayu, sasarannya orang Islam bangsa Melayu. Satu hari tibalah di rumah sahabat kami. Dia juga seorang mubaligh, ustaz juga. Ya, saya sebut dah tadi. Maka dia bagi salam. Bagi salam, assalamualaikum. Isterinya jawab dari dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullah. Dia tak tahu siapa. Dia buka pintu, dia tengok. Lain aja. Tuan-puan, antara benda yang mudah kita nak kenal padri mudah, ya. Dia pakai baju, ya. Kalau dia pakai jubah atau baju, di tengah-tengah ni dia akan buka ada satu garis itu agak lebar juga, kurang lebih adalah dalam seinci ataupun kurang sedikit daripadanya warna putih. Ini hitam, tengah ni putih. Ya. Dia kata lain macam pakaian dia ni. Kemudian dia pun tanya, "Tuan, apa yang boleh saya tolong?" Ya. Dia kata, "Saya nak jumpa dengan suami puan. Suami saya tak ada di rumah. Ada apa yang boleh saya bantu?" Ah, kata dia. "Tak ada apa. Alhamdulillah, kami semua cukup." "Rumah ni sewanya berapa sebulan?" dia tanya. Lalu dijawab, "Rumah ini kami punya sendiri, ayah saya yang belikan." Oh. "Bil air, bil elektrik dah bayar habis." "Dah." "Apa yang kurang dalam rumah?" "Beras, sayuran, susu, daging, ayam, ikan, kopi, gula, teh." "Dah cukup semua, tuan." "Puan," kata dia, "bagi tahu apa yang boleh saya bantu. Saya akan datang bila-bila masa bagi kad. Dan tolong bagi tahu saya bila suami puan ada di rumah, minta hubungi saya. Takdir Allah, satu hari sahabat kami telefon dia, ya, datang ke rumah, tak ada masalah. Sebab kerja kita ni apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku," kata Nabi, "walau satu ayat cukup, just even one sentence. Kena bagi tahu, sampaikan." Jadi dia panggil datang ke rumah. Saya ringkaskan kisah yang berlaku ini. Dalam perbincangan mereka itu, daripada mesra sembang tanya khabar nama apa, rupanya dia merupakan pastor. Pastor ni apa? Orang yang menguruskan gereja. Apa sah jawatan dia? Dan dia bacakan ayat ini, kata dia, "Kamu orang-orang Islam ini asyik ulang membaca satu surah dan dalam itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim, yang maknanya tunjukkan kami, hidayahkan kami ke jalan yang benar, yang betul. Oh Allah, guide us to the right path." Minta selalu begitu, kata orang kanu. Oh. Artinya dia, dia mula nak pusing. Artinya kamu ini belum jumpa jalan yang benar. Sebab itu kamu asyik minta dengan Tuhan agar ditunjuk jalan yang betul, yang lurus, yang benar, yang sahih. Kalaulah agama kamu ini telah betul, kenapa kamu asyik ulang-ulang ayat ini? Sedangkan mengikut apa yang aku tahu, tuan-puan, ini pandangan Ahlul Madinah, ya, Ahlul Madinah. Syubra pun sama kok, ustaz. Bilangan ayatul Quraniyah ini yang dijumlahkan daripada suratul Fatihah 7, campur dengan suratul Baqarah 286 ayat, campur dengan Ali Imran sampai surah An-Nas yang ke-114 juzuk 30 muka surat 604 standard cetakan Rasam Uthmani, jumlahnya 6236 ayat. Bukan nombor ekor bilangan ayat Quran. Oh. 6236 itu, hadirin rahimakumullah, kata pastor ini, "Kenapa kamu tak baca ayat-ayat yang lain? Bukankah lebih banyak lagi ayat yang tak pernah disentuh mungkin? Kenapa asyik mengulang ayat ini?" Artinya kamu belum lagi berada di jalan yang benar. Sahabat saya ni, Allah Ta'ala bagi kepada dia kecerdasan menjawab waktu tu. Dia kata, "Aku pun bengong kok." Tapi hari tu, hari tu selawat, ni yang saya suruh selawat ni, yang kita ajak motivate Abang Zaki nak suruh rakyat Terengganu ni banyak selawat ni, selawat, ya.
salatul nabi, as-salatu ala nabi, ya. Supaya daripada asbab salawat itu datang pelbagai nasrullah, pertolongan daripada Allah. Selawat ni bukan suka-suka kita, bukan suka-suki kita nak selawat. Dah. Dia firman Allah yang dibacakan oleh tuan imam kita di mimbar yang agung ini setiap kali berkhutbah. Dok kira khutbah Jumaat ke? Khutbah Aidain dua hari raya ke? Khutbah gerhana matahari baru ni, gerhana bulan nak mari ni. Khutbah minta hujan ke benda? Solat istisqa tetap akan dipesan kepada kita, hadirin rahimakumullah, supaya bersalawat. Baik, dia jawab, dia pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tauhid mari ilham kepada dia. Dia kata, tuan, kami tidak berhenti untuk mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah tidak pernah berhenti memberikan petunjuk, hidayah, panduan, guide kepada kami agar tidak terpesong daripada agama yang benar ini, seperti apa yang cuba dibuat oleh tuan kepada saya hari ini. Oh, ambil setepek atas kepala. Oh. Saya boleh tahu tuan mula untuk menggoyahkan pegangan saya, iman saya, dengan cuba menggunakan hujah yang sebenarnya. Tujuan ayat ni dibaca supaya saya boleh nampak Allah Ta'ala beri izin bahawa tuan ini sebenarnya berada di jalan yang salah, tidak siratul mustaqim, tidak as-siratal mustaqim, seperti baris ayat dalam kita baca ayat 6 tadi ini, kerana tuan tergolong dalam ayat yang ketujuh. Kumpulan tuan inilah yang Allah Ta'ala sebut sebagai ad-dallin, jenis yang sesat. Okey, tak apa, kita berpindah kepada ayat berikutnya. Bila kita minta, kita minta, kita minta, kita minta, takkan Allah Ta'ala tidak pernah nak mengkabulkan doa kita? Bukankah selalu disuruh kita meminta kepada Allah? Ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku selalu, kata Allah. Bukan seorang, doa ramah. Allah Ta'ala suruh, ud'uni, kamu semua, ramai-ramai ni semua, kamu semua, kata Allah, ud'uni, minta dengan aku, astajib lakum, nescaya aku perkenankan untukmu semua. Minta, minta, minta. Kemudian kan kita baca dalam suratul Baqarah, akan selalu nanti dibaca bila Ramadan, ya, ayat yang ke-185. Boleh kalau kita nak buka, nak selok sebentar, boleh, ya. Ayat 185 suratul Baqarah, hadirin rahimakumullah, ayat tentang puasa. Tapi kita sambung ayat 186, ya, muka surat 28, hadirin rahimakumullah, muka surat 28. Okey, kita baca sama-sama, kita baca. Sekejap lagi kita akan baca satu hadis. Apa apalah Ustaz Radhi mari masjid negeri, tengah Masjid Abidin ini, dia suruh kita baca Quran. Allah, dia baca seorang sudah, ya. Sebab apa suruh kita baca juga? Kejap lagi kita baca satu hadis. Sebab apa yang saya minta kita sama-sama baca Quran, tidak ambil seorang je pagi ini, ya. InsyaAllah, satu dua mula. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apa kata Allah? وَإِذَا سَأَلَكَ, dan apabila mereka telah bertanya kepada kamu, ready nak salawat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bunyi selawat ni. Al-Imamun Nawawi, ya. Imam Nawawi radhiyallahu anhu, ya. Imam Nawawi ni siapa? Imam Nawawi ni orang besar dalam mazhab Syafi'i. Dia muhaddis, orang alim bidang hadis.
Tapi dia juga tidak buat sekolah pengajian ilmu fiqh dia sendiri. Dia ada pandai hadis. Dia tahu belaka hukum hakam. Ya. Dia tahu segala dalil. Siapa tak kena kitab Riyadhus Salihin? Yang duk ngajar haji umrah ni mesti kena kitab Idah. Kan? Kitab yang bagi penerangan fi manasikil haji wal umrah. Dia kot sekarang. Imam Nawawi, siapa tak kena Al-Adhkar, kitab yang disusun kenaan zikir-zikir. Nama dia Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi sebut antara tanda orang tu pegang sungguh dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila dia dengar nama Nabi disebut, maka dia akan mengeraskan suaranya, menguatkan suaranya, meninggikan nada suara dia, berderu-deru bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya. Boleh nak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh, tak ada masalah. Nama selawat ikut suka. Nak selawat ke mana? Teknikal bab-bab lafaz selawat tu, teks hadis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak ada masalah ya. Tapi masalah dia ialah kita tidak berselawat tu je. Orang ulang sebut nama Nabi, Tok Imam Tok Khatib sebut atas mimbar, dok kita dok selawat kok senyap. Sebab benda, sebab kita dengar kata jangan bercakap-cakap waktu khatib sedang berkhutbah. Hak yang tak boleh cakap tu, jangan cakap. Hak tu tak boleh. Bila seseorang berkata kepada sahabatnya, li sahibihi, dia kata kepada sahabat dia, ya, ansit mu, mudu diam, senyap, jangan bercakap. Faqad laghaut. Waktu itu sia-sia jemaah dia. Tapi untuk berselawat kepada Nabi, ini disebut antaranya dalam kitab Hidayatul Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Ya. Ketika khutbah disebut nama Nabi, maka dianjurkan berselawat, bahkan mengeraskan suara. Disebut nama sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, disunnah pada kita untuk radhiyallahu anhu, anha, anhuma, anhum, anhunna. Ya. Disebut nama para ulama, ya, maka disuruh kita untuk menyebut rahimahullahu ta'ala dan sebagainya. Ya? Bukan kita duduk senyap tu, dah, siapa aku sudah senyap, rupanya tidur waktu khutbah. Jadi nak dengar sekali lagi kita buat selawat ni. Nabi kita nama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dok berapa kuat sekali lagi. Tengok bola sepak. Bola sepak football kan. Terengganu ni antara negeri yang hebat bola sepak dia. Kita bersorok tu keluar anak tekak masuk balik. Tapi bab selawat kepada Nabi Allah susah. Sekali lagi, Nabi kita namanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila bertanya kepadamu wahai Nabi aku, kata Allah, berkenaan aku, fa inni qarib, aku duduk dekat. Maka sesungguh-sungguhnya qarib, inni qarib, aku ini sungguh-sungguh sangat dekat. Ujibu, aku Allahu akbar. Tak ada sebarang permintaan ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Maka dijawab olehku, oleh aku, kata Allah, akan sekian segala apa sahaja permintaan hambaku. Tetapi mesti berlaku satu urusan, iaitu idza da'an, apabila mereka telah meminta, memohon, merayu kepada aku. Kalau tak minta, jangan marah Allah ketika kita tidak dapat sesuatu. Yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Minta, dapat. Kemudian kata Allah, ya, di dalam memberikan kepada kita satu kefahaman tentang dirinya yang maha agung, falyastajibuli, maka nak minta apa saja pengistijabahan, nak minta perkenan, nak minta bagi dapat, maka minta dengan aku, kata Allah. Untuk aku segala permintaan untuk aku beri itu daripada aku kepada kamu. Wal yu'minu bi, dan bersungguh-sungguh, kata Allah, mesti kamu semua itu beriman denganku. La'allahum yarshudun, ya. Mudah-mudahan mereka itu, wahai Rasulku, dengan kamu berpesan kepada mereka, yarshudun, mereka itu senantiasa berada mendapat rasyid, petunjuk daripada Allah, irsyad. Maka ketika memohon pada Allah, itulah selalu-selalu Allah juga telah menjawab. Buka balik semuka surat 2 suratul Baqarah, Allah menjawab dalam ayat yang kedua.
Banyak jawapan tu, tapi pagi ni pilih ayat yang kedua. Ya. Mari kita baca ayat ni. Satu, dua, baca. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Apa Allah Ta'ala sebut? ذَلِكَ الْكِتَابَ, kata Allah. ذَلِكَ ismul isyarah, satu kata nama yang merujuk isyarat tertentu, tapi dia merujuk kepada ba'id, jauh. Zalika, itu, itulah al-kitab, yakni al-Quran. Zalika al-kitab la raiba, tiada sebarang keraguan. Fihi, di dalam seluruh kandungan ayat dalam kitab tersebut. Hudan, menjadi petunjuk. Yang kita minta tadi ihdina, di sini Allah jawab huda, hidayahkan kami, kata Allah. Nah, ini hidayahnya, tapi tak semua orang akan dapat, hanya kumpulan lil muttaqin, orang yang namanya al muttaqun, orang bertakwa sahaja yang dapat. Mimbar ini juga tidak pernah gagal khatibnya, dan saya yakin sejak Masjid Abidin ini dimulakan khutbahnya, Jumaatnya, tak ada lagi satu orang khatib pun yang lupa, tersasul, ya, nyanyuk, na'udzubillah min dhalik, la samahallah, daripada tidak menyebut ittaqullah dalam khutbah yang pertama dan kedua. Betul? Ada sejarah, Ustaz? Tak ada. Oh. Ada tempat lain ada? Khatib dia tak tahu, dia naik syekh dia ke guana ke, tak sebut ittaqullah. Mufti keluarkan dekri, satu arahan setelah berbincang dengan jawatankuasa fatwa negeri tersebut, ya, minta perkenan Amirul Mukminin negeri tersebut, ya, tuanku kata, oh, dok lihat jumaat hari itu tak sah. Sebab dia, sebab khutbah yang kedua khatib dia tak sebut ittaqullah. Besar pesanan ittaqullah ini, hingga kan jika tidak menyebutnya, khutbah tidak sah, jumaat khutbah tidak sah, dok guna solat jumaat tak sah. Hadirin rahimakumullah, hebatnya pesanan takwa. Dan orang bertakwa inilah orang yang mendapat hidayah yang dia minta, ihdina, hidayahkan kami. Nah, kata Allah, ini hidayahnya. Apa hidayahnya? Al-Quranul Karim. Tetapi kenapa disebut zalika? Cuba tengok terjemahan orang yang buka terjemahan. Cuba tengok. Dia buka terjemahan. Buka terjemahan. Cuba tengok dia tulis ini ke itu. Okay, kita baca ni Quran, bukan Quran terjemahan. Bila kita tengok terjemahan, dia akan ada dua. Ada yang inilah kitab. Ada yang kata itulah kitab. Kau mana satu betul? Oh, kena mengaji usarak ni, kena tanya Ustaz Zaki lah. Oh. Kalau zalika itu, itu. Kalau ini, hadha. Sebab benda, sebab al-kitab itu dia muzakkar, dia tidak mu'annas. Kalau mu'annas jadi benda, tilka. Tapi Ustaz, kenapa disebut zalika itu? Terjemahan kata ini, mana satu betul? Dua-dua betul. Kalau tidak, tak dapat pengesahan KDN, Kementerian Dalam Negeri. Cuba tengok kitab terjemahan tu belakang mesti ada cop, ya, rubber stamp, common seal, ya, KDN, lepas, semakkan untuk dicetak. Ini jawapan dia. Jenis nama manusia ini, dia tidak nampak benda yang berada di hadapan dia. Dia tak nampak Rasulullah. Siapa? Orang-orang musyrikin waktu itu di Mekah. Duduk depan dia, ini kebenaran, dia tak nampak. Macam kita dalam rumah, pegang kunci, pegang kunci. Kunci itu terselit ni, jari kelingking ni. Ataupun kita duduk genggam kunci. Kita tanya, eh, nampak kunci? Kunci kereta nampak? Kunci kereta abah nampak? Orang rumah kata, eh, kunci kereta tu kan selalu dengan abang. Yelah, masalah dia nampak ni. Hilang, hilang, hilang. Eh, nak start kereta. Lama anak kecil kita kata, abah, tu? Kita kata, tu benda tu. Tu, di tangan abah. Ha, tu. Dia pegang. Kata, mana? Abah cuba buka tangan. Dia buka jari-jari abah tu. Allah, ni rupanya, ni. Supaya kita kok Quran ada depan ni. Depan ni Quran.
Tapi Tuhan kata baca tu ayat tu. Tuan puan nak mengaji qiraat ni tok guru dia. Qiraat benda, qiraat 7 imam ada 14 rawi. Qiraat 10 asyarah. Tok guru ni pun ada kok 20 orang rawi. Tak ada sepanjang rawi tu yang kata hadzal kitab ada kok ustaz. Tak ada. Semua zalikal kitabu la raiba fi. Sebab nak tempelok ni manusia. Sebab tu orang bijak pandai kita sebut benda. Dia kata gajah depan mata. Tak nampak, tak bergari abuk. Tak nampak langsung gajah. Gajah tu besar depan mata kita. Tak nampak. Tapi kumang sebelah seberang laut oh, nampak terang benderang. Yang inilah yang selalu kita kongsikan. Umat Islam ni astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Ini rujukan utama dia. Nak mengaji bab dia. Ini nama Al-Quran ini mu'jizat. Tinggalan Nabi. Harta yang tiada pada orang lain melainkan mukmin muslim muttaqun. Inilah dia khazanah yang Nabi suruh kita pegang bersungguh-sungguh. Tapi kenapa kita tidak rujuk kepada Quran? Nak urus takbir benda, no tengok teori, tengok undang-undang, law. Siapa buat? Maslow. Nak rujuk kepada perubatan, Quran ada? Tak, baca kitab lain. Bapa Ibn Sina dalam Al-Qanun fi Tib rujuk Quran. Nak tengok bab ekonomi tak tambah rujuk Quran dah. Hadirin rahimakumullah. Cuba kita tengok sebentar muka surat 48 ayat 282. Ayat paling panjang di dalam Al-Quranul Karim. Tak ada dah ayat yang lebih panjang dari ayat ini. Ini soalan untuk nak cari menantu. Oh, nak cari menantu, tanya menantu tu. Supaya dia tidak jadi anak hantu. Oh, soalan dia. Quran ada berapa ayat? Oh, dia pun dengar pernah dengar Ustaz Azim kita sebut. 6,236 ayat. Yeah. Ustaz kami belajar 6,666. Ada jenis kira-kira dia. Kena tanya Ustaz Azim lah yang tu. Yeah. Jangan kata salah. Salah tu. Jangan. Dia ada cara dia kira. Ilmu tu kita tak ada. Hadirin rahimakumullah. Gini ya, supaya orang kata pada kita satu campur satu sama dengan satu kosong. Kita kata dok satu campur satu dua. Dok, dia kata satu kosong. Muni benda satu kosong, satu kosong. Sebut 10 lah. Dok, betul. Satu campur satu sama dengan satu kosong. Bila? Bila kita belajar ilmu matematik, nama dia benda? Binary. Ilmu binary, dia main dua number je. Satu kosong, satu kosong, 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 satu, satu kosong, satu kosong. Dua, tak ada. Macam ada pula orang tanya, orang sebut satu tambah satu sama dengan 10. Allah, kita kata orang ni berat anak ni. Satu tambah satu 10. Yelah, dia kata satu orang laki-laki tambah kahwin dengan satu orang perempuan jadi suami isteri, beranak-anak 10 orang. Oh, tak sampai kot ilmu tu kepada kita. Kena mengaji kot ilmu tu. Baik, kita terus. Ayat ni 282. Saya dijemput bagi syarahan berkenaan dengan nilai integriti di banyak bank. Bank negara, bank rakyat, bank segala bank. Saya tanya unit pembiayaan, bank ini bank Islam ke bank dok Islam ni? Jadi dia punya boh, managing director, dia kata, "Ustaz, bank ni bank Islam, ustaz." Okey. Bukan bank kafir. Jadi dok, ustaz. Kita dah Islamkan semua sistem. Waktu hamba nak dengar, telah Islamkan semua sistem bank ini. Okey, beres. Tanya lagi. Tak apa, dah apa. Unit pembiayaan ada? Unit pembiayaan. Unit pembiayaan pun dia nak angkat tangan tu, dia takut-takut. Raise up your hand please. Dia pun angkat tangan dia. Saya ustaz. Saya ketua bahagian pembiayaan. Okey. Saya kata saya bukan tanya ni nak menguji ke dok, bukan nak memperlecehkan dok, nak memperbodohkan dok. Lagi-lagi tidak ada niat langsung nak mengaibkan sesiapa, terutama tuan. Tapi nak tanya. Agreement
agreement, hutang piutang, debt. Kan? Nak buat loan benda. Nama loan tu al-bay' bi thaman ajil. Bay' al-inah. Ikutlah buah nama benda. Ya. Rujukkan dia mana? SOP tu. Kan? Dia punya references ni. Oh, dia sebut lah, rujukkan kita bank negara. Betul dah, bank negara betul dah. Bank negara rujuk benda. Kebih-kebih dia. Bank ni Islam ke tak? Kita dah ulang tanya soalan tu. Kadang ada setengah tempat tu dia naik marah dengan kita. Muka lain, merah. Saya kata minta maaf. Inilah kita. Bukan orang lain. Saya kata. Orang lain saya tak tahu. Saya tak kata ke orang, kata ke saya sendiri. Benda. Ni ayat ni kenapa tidak sebut kepada peminjam yang di hadapan Tuhan yang selalu tanda tangan perjanjian, dia akan komen sesuatu. Apa komen dia? Banyak tempat lah nak kena sign. Oh, dokumen ni macam-macam, minta tu minta ni apa benda. Termasuk dia minta penjamin. Jadi ada tak bank-bank ini, saya tanya ni, mana-mana cawangan ini HQ ya, yang fotostat cetak besar-besaran, print ya, letak besar-besar di dinding floor bahagian pembiayaan itu, ini rujukkan kami untuk penyediaan dokumen hutang piutang. Ni ayat 282 muka surat 48 juzuk yang ketiga daripada suratul Baqarah ini adalah hidayah, petunjuk, garis pandu Allah kepada makhluk supaya tidak berlaku sebarang ketidakadilan ketika proses memberi dan menerima hutang hingga proses pembayaran balik selesai. Apa kata Allah? Kita baca sikit ayat ini, satu dua baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hei orang-orang yang telah beriman, hamba belajar pondok, tok guru dia tak sebut wahai. Hei manjang hei. Kita ingat hei mani-mani kam dia. Ok. Dok. Tu bahasa orang tua-tua. Ha. Hei orang-orang yang telah beriman, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman. Idza tadayantum, idza apabila telah, tapi telah dok berlaku lagi. Idza ni telah tapi tak berlaku lagi. Contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berlaku tak lagi gempa tu? Tak lagi. Apabila telah digoncangkan, idza zulzilatil ardu, apabila telah berlaku goncangan yang dahsyat. Apa yang digoncang bumi? Yang menggoncang siapa? Tu. Jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala. Zilzalaha dengan goncangan yang amat dahsyat. Berlaku tak lagi? Tak lagi. Tu yang berlaku sikit-sikit gempa je. Itu pun takut sangat dah hamba Allah. Tapi bapa tak bertobat, astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Hadirin rahimakumullah, apabila benda tadayantum, kata Allah, kamu ni telah bersetuju di kalangan kamu untuk buat transaksi benda. Hutang piutang. Ada penghutang, ada pemiutang. Orang yang bagi hutang, pemiutang, apa penghutang. Orang yang berhutang, pemiutang. Ya. Allahu akbar. Ada money lender, ada borrower. Kemudian kata Allah, bidainin dengan apa saja jenis hutang piutang, ila ajalin musamma, hingga satu tempoh yang dipersetujui, dinamakan, ditetapkan. Nama benda tempohnya setahun. Ni 60 bulan. Yang ni 30 tahun. Tak kisah. Yang aku suruh, kata Allah, faktubuh, kamu mesti catat, mesti buat dokumentasi hutang piutang ini. Ni petunjuk Quran. Bagi ni rahsia Quran. Kita ingat Quran ni guna untuk amalan ritual. Baca dalam solat saja. Tadi Tuan Imam baca surah Al-Haqqah. Suratul Haqqah.
baca surah itu. Tengok terjemahan. Tengok tafsir. Jangan berhenti di situ. Mari kelas Quran. Jumpa Ustaz Azim. Pergi kelas Ustaz Zaki. Tanya benda Ustaz maksud Al-Haqqah. Amba duk faham sampai ke sudah. Tuhan ulang banyak kali. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma'adraka mal-Haqqah. Ya ke Ustaz? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma'adraka mal-Qari'ah. Hadirin rahimakumullah. Pergi mengaji. Ustaz, perjanjian ni boleh kita suruh siapa-siapa tulis ke Ustaz? Tak boleh. Ustaz boleh tulis perjanjian ni Ustaz? Tak boleh. Ustaz mengajar kan pagi tu? Ustaz lah tulis. Memang saya mengajar. Tetapi, saya tidak mengkhususkan diri ini dalam bidang tersebut. Bidang tu benda. Sambung sikit ayat tu. Sambung sikit baca. Satu, dua, baca. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَكْتُبْ kata Allah. Dan mestilah lam yang mati tu, sukun tu, وَلْيَكْتُبْ tu. Artinya, dan sungguh-sungguh mesti wajib ke atas kamu untuk dia itu menulis, mencatat. Bainakum, di kalangan kamu itu ada satu orang tukang tulis. Dialah yang menulis tu. Siapa dia? Katibun, isim fa'il. Orang jadi tukang tulis. Bila adl, dia mesti mencatat perjanjian itu, menyediakan dokumentasinya, standard piawai dokumen itu. Bila adl, dengan berpandukan keadilan. Artinya benda undang-undang. Ada undang-undang dia. Jadi siapa yang ngaji undang-undang? Peguam. Peguam. Tuan-puan, kadang-kadang kita ni gini lah kita. Oh. Bila tengok Quran tu kita ibarat benda tuan-puan. Saya kadang-kadang kalau mengajar sebelah-sebelah pantai barat ni tuan-puan, ni pantai timur, pantai barat. Kasar saya mengajar jadi backing, jadi garang. Itu style tok guru kita terikut. Ustaz lembut sikit. Ada orang tegur gitu, lembut sikit Ustaz. Saya kata gini. Sebab style ni lagi tak salah pada agama, jalan terus ha? Rasulullah tak pernah suruh Sayyidina Umar, "Umar, mu lembut sikit Umar, cuba ikut perangai Uthman." Tak ada radhiyallahu taala anhuma. Ya. Sayyidina Uthman pun Allah taala apa Rasulullah tak pernah kata Uthman, mu cuba jadi tegah sikit supaya Ali, tegah. Kalau tak boleh banyak tegah pun sikit super Sayyidina Ali. Dok ke? Tuan-tuan. Sayyidina Uthman di biar gitu, ya. Sayyidina Umar lalu lorong mana pun, iblis setan lari belaka. Sayyidina Uthman melekat pun rasa malu dengan dia. Oh. Sebab benda hadirin rahimakumullah, sebab orang pandang Quran ini, kita nak jadi backend sebab benda orang pandang Quran ini seperti orang yang tidak tahu menilai antara kaca dan permata. Dia tak tahu. Tama kita nak mengajar malam ni, hari ni bagi dalam-dalam sikit. Dia rasa super tak ada nilai. Cuba kita pergi kelas nak tadabbur Quran. Berapa orang tinggal dalam kelas tu? Macam-macam lah urusan dia. Sibuk lah dia. Sakit pinggang, sakit belakang, sakit lutut. Ke dia sakit hati bila dengar ayat Quran? Oh. Hadirin rahimakumullah. Ceramah-ceramah orang lain yang suka ketawa berbahak-bahak, dia boleh duduk sampai kesudah. Lagi-lagi kalau tengok filem drama jenaka, lawak jenaka. Bak pun nak kaji Quran tak boh. Orang Barat ambil 15 baris ayat ini, satu ayat 28-15 baris satu muka surat ini, buat SOP, Standard Operating Procedure, buat panduan, buat ISO untuk penetapan perjanjian hutang piutang di bank-bank konvensional. Kenapa kita tak nak mengkaji? Bab saksi. Tuan-puan bilang 6 baris ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilang 6 baris. Daripada atas ke bawah bilang. Tengok ke arah kiri. Selepas waqaf bil adl, waqaf jaiz itu, ya. Cuba tengok tu. Wastashhidu, saya bacakan. Wastashhidu shahidaini mir rijalikum, dan hendaklah perjanjian ini disaksikan. Perjanjian ini, ya, mesti kamu semua mesti pastikan perjanjian ini ada saksi dia. Berapa orang?
syahidaini min rijalikum, dua orang daripada lelaki di kalangan kamu. Fa illam yakuna rajulain, kalau kamu tak boleh cari dua orang lelaki. Fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada, kamu cari bagi setiap lelaki yang kamu tak boleh hadirkan itu akan dua orang perempuan yang mana mereka daripada orang yang bertanggungjawab untuk menjadi the custodian of the document. Tardawna minasyuhada, nak jaga dokumen ini sebagai saksi jamin. Sebab ustaz buat apa suruh dua orang pula? Antadilla ihdahuma, jika seorang daripada perempuan itu lupa, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, maka seorang lagi akan mengingatkan seorang yang lupa itu. Eh, kita kan hari itu pergi jadi saksi, jangan buat-buat lupa pula. Bila Cik Tom, hari itu ni surat perjanjian ada secebis daripada rahasia Al-Quranul Karim. Banyak lagi hadirin rahimakumullah. Saya ingat kita berhenti pukul berapa ustaz? Selalu kita berhenti. Boleh dah? Boleh dah, boleh dah berhenti. Dia duduk sama lah masjid negeri Terengganu. Masjid negeri Selangor, kuliah subuh dia berhenti pukul 8 suku. Kalau berhenti awal, kena tanya dengan khabar diraja, mari penuh duduk depan mengaji. Ustaz, kenapa berhenti awal? Allah Tengku. Saya ingat Tengku nak ya bersantap. Eh, dok, saya nak dengar lagi. 8 suku pun habis. Standard dia. Hadirin rahimakumullah. Dia bagus kok. Tanya-tanya berhenti tu, alam bunyi suruh berhenti. Eh, cukup lah pagi ni. Cukup lah ustaz kia. Banyak lagi kalau nak cerita rahsia Quran ni. Kita baru buka sikit daripada tu. Saya banyak kalau tuan-puan tengok FB saya, FB page saya, Ustaz Rozi Rejak. Saya banyak bercakap bab makanan. Ya. Bagi saya masa sikit, yang mulia Ustaz Azim sikit je, nak tunjuk kepada tuan-puan rahsia Quran bab ilmu makanan. Adik saya berkhidmat di negeri Terengganu ni. Mudah-mudahan hari ni dapat jumpa dia. Dia berkhidmat sebagai dietitian di hospital Tengku Maisuri kita nama benda Sultanah Zahirah. Hospital Sultanah Zahirah. Dia kata, "Abang, Allah Quran ini hebatnya cerita bab makanan. Di mana bab makanan Tuhan cerita?" Tuan-puan, buka muka surat 585. Nak habis. Muka surat 585. Tengok ayat sikit je. Muka surat 585 ayat benda 24. Surah Abasa, surah yang ke-80, juzuk 30. Allah Taala sebut ustaz bab nutrisi. Sebut. Bab nutrisi. Sebut. Bab dietitian. Ya, sebut. Baca ayat ni. 1 2 baca 24. 1 2 baca. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka kata Allah, mestilah, tengok ayat perintah, mestilah sungguh-sungguh dia memerhatikan. Yang zur ni maksudnya membuat pemerhatian teliti. Ayat saintifik tu. And he has to observe properly. Contoh air pagi ni. Kalau kita tanya ada air atas meja penceramah, pengkuliah pagi ni. Ada air benda? Air mineral lah. Mana awak tahu mineral? Ni tanda mineral. Ni, warna atas ni. Biru ke, hijau ke, kuning ke, merah ke, hitam ke. Kalau putih, tu bukan mineral water, tu drinking water. Oh ustaz, mineral bukan drinking. Betul lah, drinking juga. Tapi beza dia ialah air mineral ni, air yang ada mineral dalam dia. Ya, ada garam galian. Antara makanan yang dimestikan diambil setiap hari. Kat mana nak ambil zat galian? Sayur-sayuran, buah-buahan. Di situ juga ada vitamin. Itu air yang penutup dia putih tu dipanggil air hampas. Allah ustaz, air hampas ya, air kosong. Kosong mineral. Tak ada garam, tak ada kalium, tak ada magnesium, tak ada fosforus, tak ada segala, tak ada. Air kosong. Itu kata perhati. Lepas tu tengok ada halal ke tak? Ada halal. Oh, ada halal. Oh, lagi best ada benda. Ada bendera Terengganu Darul Iman. Itu dia. Itu nama perhati.
detail, teliti. Sedangkan ra'a, dia telah melihat, lihat itu hanya sekali lalu saja. Ya. Dia ada lagi basara, oh banyak. Tak apa. Tapi ayat ini Allah Ta'ala kata, dan hendaklah dia memerhatikan ila ta'amihi, kepada makanannya. Makanannya. Bab makanan itu Allah detailkan lagi dalam suratul Baqarah wa fil khitam. Kita nak tutup dah ni. Nak tutup dah. Bicara pagi ni akan berakhir pada ayat 168 dan 169 muka surat 25 suratul Baqarah. Ini ayat last. Inilah antara senjata yang digunakan untuk musuh Islam untuk hancurkan umatnya, umat Islam, melalui kaedah makanan. Karena kita tidak cakna, oh tu biar bahasa Terengganu sebuti, kita tidak cakna. Cakna benda makanan kita, kita membujur lalu melintang sapu. Apa kata Allah? Mari kita baca, satu dua baca. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Habiskan. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang telah beriman. Eh, dak ustaz. Ya ayuhan nas. Ini ayat comel. Ayat ini kalau orang bukan Islam tanya kita, ada dak ayat dalam Quran yang ayat itu tuju untuk kami? Kami tidak beriman, tidak ikut Islam, tapi ayat itu untuk kami. Eh, apa tak ada? Qul ya ayuhal kafiru. Oh, mu orang kafir. Ha. Maksudnya benda orang kafir tidak Islam. Ini ayat untuk kamu. Secara umum manusia ada ni ayat ni. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, mu beriman ke mu tidak beriman ke, mu tetap hamba aku, kamu tetap hamba aku, kata Allah, aku Tuhan kamu. Mu jadi abdun mu'min, hamba yang beriman, abdun yang disebut sebagai hamba yang taat. Mu juga kadang-kadang jadi hamba yang derhaka, abdun asi, kafir. Aku tetap Tuhan kamu, aku jaga kamu, kata Allah. Apa kata Allah? Kulu mimma fil ardi, kamu semua mesti makan benda. Mimma fil ardi, daripada apa yang ada di bumi. Bumi ada benda. Daratan, ada lautan, ada udara. Ya, ada binatang, tumbuhan. Allahuakbar. Tapi dua syarat kamu makan mesti halalan tayyibah. Tak ada waw pula di situ. Halalan wa tayyiba, kata tak, halalan tayyiba, kamu mesti makan benda halal ni. Halal ini maksud dia syariah compliance, benda yang dibenarkan oleh syarak, benda yang pekoh kata boleh makan, benda yang disebut sebagai lawful, mematuhi undang-undang, boleh makan. Tayyiba, kita sebut tayyiba, tayyiba halalan, halalan tayyiba, benda tayyiba. Tayyibun artinya baik, awesome, super food, makanan yang terbaik, elok. Wala tattabi'u khutuwat, dan kamu jangan ikut jejak langkah. Jejak langkah benda syaitan. Syaitan kamu jangan ikut, kata Allah. Dia jahat. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguh-sungguh dia musuh kamu yang nyata. Hadirin rahimakumullah, syaitan buat benda. Innama ya'murukum bisu, dengan makanan yang kamu makan itu kamu tak jaga halalun tayyibunnya. Asbab daripada itu setan menggunakan dia untuk menyuruh kamu buat jahat. Wal fahsya, buat benda yang keji, tak senonoh. Nauzubillah min dzalik. Faktor benda makanan. Wa antaqulu 'ala Allahi, sampai satu peringkat kamu akan berkata tentang Allah, ke atas Allah, mala ta'lamun, benda yang kamu tak ada pengetahuan, kamu tak ada ilmu, kamu tidak tahu, tapi kamu nak tuduh Allah dengan sesuatu benda yang kamu tak tahu itu. Jaga kamu, kata Allah. Hadirin rahimakumullah,
Ayat ini kalau orang kata ustaz ni merujuk kepada dok boleh makan babi, bangkai, darah, dok. Ibnu Katsir, al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu dalam tafsirnya menyatakan ini adalah satu ayat yang sangat unik. Kerana ayat yang menerangkan pengharaman babi, bangkai, darah itu pada ayat 173 muka surat sebelah. Ayat ini bukan merujuk kepada maksud begitu. Ayat ini nak beritahu kekeliruan manusia ketika memilih. Dia kata ini boleh makan tapi dia lupa, tidak baik untuk dia. Boleh makan tapi untuk dia tidak baik. Seperti orang bertanya dalam tanyalah ustaz baru ini apa hukum makan gula. Ya, ada orang yang mengharamkan gula sedangkan gula itu halal, ada cap halal tapi tak boleh makan, haram makan. Saya kata ya, bagi orang yang mengidap diabetik gula itu halal tapi tidak tayyib baginya. Hadirin rahimakumullah, bongkarlah lagi banyak rahsia Quran yang ada. Ya, saya nak berhenti saja di sini tetapi nak petik satu hadis Nabi yang saya janji. Kenapa saya suruh kita ramai-ramai baca Quran? Mari kita baca hadis ini beramai-ramai. Kita baca matan hadis sudah, ha? Ya. Ikut ya beramai-ramai. Iqra'u. Iqra'u. Dak dengar bunyi suara. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama taslima. Benda an Abi Umamah, kalau teks penuh dia. Tu pun tak penuh lagi. Haddatsana an akhbarana an, kita tak baca. Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Nabi berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama telah bersabda. Hadis sahih hadis ini. Iqra'u, bacalah oleh kamu semua. Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Ni hak kita baca ni. Hak inilah yang Nabi suruh kita baca. Bacalah, kata Nabi, kamu semua. Iqra'u, bukan seorang, bukan iqra'. Iqra'u, kamu semua baca. Fi'alul amr. Ya, ramai-ramai suruh. Disuruh baca. Baca ke benda? Qur'an. Sebab benda? Fa'innahu, maka sesungguh-sungguhnya Qur'an. Hu itu merujuk kepada Qur'an, dhamir itu. Ya. Fa innahu, dia yakni Quran itu, ya'ti, dia pasti akan datang. Bila? Yaumal qiyamati. Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang hari kiamat nanti. Dia buat benda datang hari kiamat. Syafi'an li ashabih, jadi pembantu, penolong, penyelamat, pembela, defender, peguam bela kepada siapa? Sang pemilik bacaannya. Mudah-mudahan pagi ini kita yang baca Quran ini dari lepas subuh tadi sampailah kita khitam nak tangguh dah kuliah subuh ni, tergolong dalam golongan yang dibela oleh Quran. Na'udzubillah min dhalik, bukan golongan yang Quran mencela orang yang membacanya. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sailin, Wa Ya Qabil At-Taibin, Wa Ya Rahim Al-Du'afai, Wa Al-Fuqara'i, Wa Al-Yatama, Wa Al-Masakin, Ya Man Khazainuhu Bayna Al-Kafi Wa Al-Nun, Wa Alima Bima Kana Qabla An Yakun. Nas'aluka kami mohon padamu Ya Allah, dengan bertawassul kepada Al-Quran yang kami bacakan tadi, Ya Allah,
dan bertawassul dengan namamu yang agung, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib. Dengar permintaan kami pagi ini, sedangkan Engkau Maha mendengar, ya Sami', ya Allah. Ya Allah, lihatlah kami, ya Basir, dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Kami mohon berlindung dengan-Mu dari Engkau memandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kabulkan permintaan kami. Pertamanya kami mohon pada-Mu, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa yang telah kami lakukan pada-Mu, ya Allah. Sembunyi-sembunyian, seorang dan beramai-ramai, dosa kecil, dosa besar, lebih kami bimbang dan takut, ya Allah, dosa itu dosa yang telah lapuk, dosa yang belum diampunkan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami merayu pada-Mu, ampunkan kami. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pintu Masjid Abidin ini, ya Allah, janganlah seseorang daripada kami yang hadir ke rumah-Mu pagi ini masih berbaki dosanya, walau sebarat timbangan zarrah sekalipun. Ya Allah, kami mohon pada-Mu seterusnya, ampunkan dosa ibu kami. Ibu itulah yang kami telah menumpang rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Ibu itulah jua yang korbankan segala kesenangannya sewaktu kandungkan kami. Ya Allah, sakitnya siang dan malam, lenguh belakang pinggangnya, jalannya tidak seperti manusia biasa, ya Allah. Ya Allah, susah payah ibu mengandungkan kami. Ampunkan ibu dikala dia lahirkan kami, ya Allah. Koyak rabaklah isinya, terbelahlah kulitnya, darah merah bersimbah keluar diiringi derayan air matanya, ya Allah. Ampunkan ibu yang ibarat sakaratul maut menjemput dirinya, ya Allah. Parut lahirkan kami akan kekal hingga akhir umurnya, ya Allah. Itulah ibu yang korbankan dirinya untuk kami. Ampunkan ibu yang telah sudi susukan kami dari badannya sendiri, suapkan makanan minuman dengan tangannya yang mulia ke mulut kami. Itulah ibu yang telah pelihara besar didik kami, ya Allah. Ya Allah, dari telapak kaki saiznya sebesar 2 jari hingga kami sedewasa ini. Ya Allah, kami mohon pagi ini dengan keberkatan dan hak Al-Quran ini, ampunkan ibu, ya Allah. Ibu tidak seperti dahulu lagi, mata yang terang semakin kabur, ya Allah. Rambut yang pekat hitam ikal mayang, ya Allah. Hari ini keputihan berserakan berguguran rambutnya. Ya Allah, tangan ibu yang dahulu kuat gagah mendukung kami, lincah siapkan juadah di dapur, hari ini lemah longlai kerana uzur. Kami mohon pada-Mu seterusnya, ampunkan dosa lelaki yang namanya ayah kami, ya Allah. Ayah yang dibin-bintikan nama kami dengan namanya, ayah yang korbankan hidupnya untuk membela besarkan kami, ya Allah. Ayah itu jualah guru pertama yang kami telah lupa jasanya. Dialah guru yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hari pertama kami lahir ke dunia ini. Ya Allah, jasa ayah tidak terbalas, ya Allah. Ayah itu penuh dengan rahasia dirinya mendidik kami. Satu ketika dia terlalu manjakan kami, tetapi menjelang semakin dewasa dia semakin tegas mendidik kami. Ya Allah, Engkau buka rahasia ayah
Bila engkau jadikan kami ayah dan ibu buat zuriat sendiri, ya Allah, nampaklah kami sifat mulia ayah yang sebenarnya. Ya Allah, hari ini ayah tidak segagah dahulu lagi. Suara paraunya yang selalu kejutkan subuh tak kedengaran lagi. Tangan kematunya yang selalu menggoncangkan tubuh ini tidak kami rasakan lagi, ya Allah. Ya Allah, ayah semakin uzur, ampunkan ayah. Ya Allah, andai mereka berdua masih ada umurnya, jadikan kami anak yang sempat berkhidmat dengan perkhidmatan terbaik melayan ayah dan ibu. Ya Allah, panjangkan umur mereka dalam keafiatan, kebahagiaan, ketenangan, takwa, ibadah yang berterusan. Ya Allah, ya Allah, ampunkan mereka. Ya Allah, andai engkau telah ambil ayah dan ibu kami, pindahkan mereka berdua dari kesempitan kegelapan liang lahat ke dalam syurgamu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka nikmat yang abadi. Ya Allah, kami mohon padamu, jadikan kami anak salih, salihah, muslih, muslihah. Kami berlindung denganmu, ya Allah. Janganlah kami ini tergolong dalam golongan anak yang durhaka. Ya Allah, sumpah nabimu, anak durhaka, tempat kembalinya ke neraka. Dihumban bersama para pendosa, dileburkan segala amal ibadahnya, tiada satu pun yang menjadi pusaka. Lebih malang lagi, ya Allah, anak durhaka itu diharamkan mencium bau-bauan syurga. Ya Allah, ampunkan pasangan hidup kami. Ampunkan anak-anak buah hati, pengarang jantung, penyejuk mata, pendamai jiwa kami. Ampunkan sekalian yang hadir subuh pagi ini khususnya, ya Allah. Ampunkan seluruh rakyat Terengganu ini, ya Allah, dan seluruh Malaysia, ya Allah, yang mukmin mukminah, yang muslim muslimahnya, ya Allah. Ya Allah, pelihara sultan dan sultanah serta seluruh kerabatnya, ya Allah. Pelihara para pemimpin, para ulama kami, para cendekiawan kami. Pelihara seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Bantu saudara kami, ya Allah, di Palestin, di Syria, di Yaman, di mana jua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hujung doa ini kami mohon padamu, jika ada yang hadir pagi ini membawa dosa, pulangkan dengan pengampunan. Jika hadir membawa penyakit, pulangkan dengan penyembuhan. Jika datang membawa hati yang gundah gulana, sedih, ya Allah, engkau ceria gembira bahagiakan hidupnya, hilangkan segala gummahnya, ya Allah. Ya Allah, jika dia datang membawa keaiban, tutuplah aibnya dengan sebaik-baik tutupan, ya Sattarul Uyub. Jika dia datang membawa bebanan hutang piutang, ya Allah, rezekikan padanya dari jalan barakah yang berpanjangan hingga ke anak cucu cicitnya. Dapat diselesaikan bebanan itu, lagi dapat dia berzakat, berwakaf, berjariah di negeri Terengganu tercinta ini, ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ampun, maaf, saya bohong, saya pinta hujung rambut hingga ke hujung kaki jika ada salah dan silap yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan tidak diambil hati oleh sekian yang hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.